Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, tentunya di channel saya, Aspikri Channel. Jadi kali ini saya ingin mengkonfirmasikan atau memberitahukan, benar nggak sih ngirim uang di remit kilat itu dapat uang? Oke, sebelum kita lanjut ke penjelasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Oke, langsung saja. Jadi, sebelumnya saya memakai remit kilat sudah lumayan lama ya, sekitaran beberapa tahun, pokoknya udah pakai lama. Cuman, aku tahunya itu baru beberapa bulan kemarin kalau ngirim uang di remit kilat itu ada Fabionya dan diundi 2 bulan sekali. Jadi saya tahunya itu karena ada notifikasi di aplikasinya remit kilat bahwa saya menangkan undian Fabio di remit kilat dan disuruh mengkonfirmasikan ke remit kilatnya langsung. Kemudian saya screenshot dan saya kirimkan di line-nya remit kilat. Kemudian saya menanyakan, benar nggak sih aku menang Fabio? Aku kira kan cuma apa ya, cuma nggak benar gitu lah, cuma kayak bercandaan gitu. Terus aku kirim langsung ke line-nya remit kilat, ternyata saya menang gitu. Jadi banyak banget pemenang Fabio, masuk dari yang ada yang 200 inti, kalau nggak salah terus 500 inti, 1000, 2000, 4000, mungkin sama 2 juta inti kalau nggak salah ya. Dan aku menang salah satunya lah. Jadi yang untuk 2 juta inti, semoga di bulan berikutnya saya bisa mendapatkan, mungkin saya bisa buat video klarifikasi lagi atau informasi lagi bahwa saya menang 2 juta inti. Belum ya, sekarang ini yang di bawahnya itu, menang yang di bawahnya. Jadi kebetulan aku menang Fabio itu 2. Jadi nama aku 2 dapatnya itu di bulan 1 sama 2 dan di bulan 3 sama 4. Saya dapatnya itu sama jumlahnya. Jadi yang pertama aku dikirimin ini. Jadi aku nerima ini, kemudian isinya itu ada 4. Di dalamnya isinya ada 4, kecil-kecil kayak begini. Salah satunya itu ada Fabionya. Tapi Fabionya sudah saya tukarkan dan sekarang udah nggak ada ya. Jadi yang 2 ini yaitu pemberian ucapan selamat untuk kita yang menang Fabio. Dan yang ini ada tulisan Cinanya. Ini saya dapat amplop yang pertama dan isinya ada tulisan Cina seperti ini. Jadi ini untuk yang pertama kali nukar ke Seven. Jadi harus kasih ini dulu ke Sevennya. Benar nggak sih bisa ditukar di Seven gitu? Ternyata bisa. Terus ada Fabio, dan di Fabio itu di belakangnya itu harus diisi nama sama nomor telepon dan jumlah nominal yang kalian dapat. Jadi kalau misalnya mau nukar ke Seven, jangan lupa bawa ARC-nya. Jadi biar enak dikonfirmasi, dicek di sana benar nggak sih nama kita dapat pemenang undian Fabio gitu. Jadi itu kemarin saya sudah langsung tukar ya. Jadi sorenya aku langsung tukar, kemudian dipotongnya itu 2 inti saja. Murah banget, cuma dipotong 2 inti. Jadi full. Jadi ini untuk amplop yang pertama. Dan untuk amplop yang kedua, ini aku dapat setelah paginya aku dapat, terus sorenya aku tuker. Tapi setelah beberapa hari dari aku dapat yang pertama, lupa sih. Yang penting dapat aja lah. Ini amplop yang kedua. Ini 2 ya, bukan 1, 2.
Jadi ini yang pertama dan ini yang kedua. Jadi yang kedua ini isinya itu cuman tiga kertas kecil-kecil kayak seperti tadi. Kok hilang? Hilang nggak tahu kok anak. Jadi sama dua ucapannya itu adalah pemberian selamat, ucapan selamat untuk kita yang mendapatkan uang atau pemenang undian Fabio. Dan ada satu Fabionya itu dikirimin juga di sini. Yang sama seperti awal, di belakang Fabio diisi dengan nama sesuai IRC ya, nama dan nomor telepon sesuai IRC atau sesuai data yang kita daftarkan di aplikasi Remit Kilat. Dan jangan lupa nominalnya ditulis, nominal yang kalian dapatkan. Kemudian sama, kita langsung tukarkan ke Seven. Kemudian jangan lupa bawa IRC. Jadi untuk yang kedua ini, kalian gak perlu menunjukkan kertas yang tulisan Cina. Kalian kasih aja papionya dan IRC-nya, nanti langsung dikonfirmasi. Setelah itu kalian bisa dapat uangnya langsung. Tapi dipotongnya cuma kemarin aku dipotongnya 2 inti sama. Dua-duanya dipotongnya 2 inti. Jadi dapatnya pol gitu. 2 inti. Jadi ini aku seneng banget sih. Soalnya pertama kali dapat langsung 2 dong. Bulan 1 sama bulan 2 dapat 1. Ini undiannya itu 2 bulan sekali ya. Sama 3 dan 4. Jadi dapat 2. Semoga bulan 5 dan 6-nya itu meningkat lagi dapatnya. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi itu saja. Dan mungkin ada yang belum tahu, setelah kalian mendapatkan notifikasi dari aplikasinya Remit Kilat, kalian langsung konfirmasi ke line-nya Remit Kilat atau ke messenger-nya Remit Kilat. Di sana kita akan ditanyakan alamat, foto ASC sama nomor telepon. Nanti soalnya dicek data kita di sana, benar nggak sih kamu menang gitu loh. Kita menang undian Fabio di Remit Kilat. Setelah nanti kalian kirimin alamat atau data-data kalian yang sesuai data yang kalian daftarkan di Remit Kilat, nanti kalian akan dikirimkan amplop seperti ini. Dan jangan lupa di dalamnya itu ada Fabionya, yang di belakang Fabionya itu kalian harus isi nama, nomor telepon dan nominal uang yang kalian dapatkan. Enak tidak kirim uang dapat uang? Enaklah, masa enggak. Baik, itu saja informasi dari saya. Jadi jika ada yang perlu ditanyakan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab pertanyaan kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.